Nabi ulang, Nabi cakap yang jelas, dan Ali kata hadisun nas bima ya'rifun, bercakaplah kepada manusia dengan apa yang mereka faham. Atuhibbuna an tukadzdziballahu wa rasuluhu, kamu maukah orang mendustakan Allah dan Rasulnya? Ini kaedah Ali sebut dalam riwayat Bukhari, cakap dengan manusia dengan kadar yang manusia boleh faham. So ni pelajar universiti balik ke kampung, cakap dengan bahasa orang kampung yang dia boleh faham. Saya baru ni tanya pelajar tentang fiqh, boleh tak orang Kedah angkat nikah dalam bahasa, dalam bahasa orang putih, dalam bahasa in English? Ha? Boleh tak? Boleh, tapi dengan syarat pengantin faham, wali juga faham. Kalau wali tak faham, dan saksi juga kena faham. Kalau saksi tak faham, dia kata kau orang duk menyanyi lagu apa ni, tak boleh lah, dia mesti faham. So cakap manusia dengan kadar yang mereka faham, ini kaedah agama. Sebab tu bila kita pergi ke kampung, kita cakap bahasa yang orang faham. Pada zaman teknologi, golongan agama, mufti, tidak mufti, pejabat agama semua, mereka kena cakap dengan bahasa yang dapat ditangani, ditanggapi oleh generasi ini. Dia tak boleh lagi baca buku Sanskrit lama. Bukan saya hina buku tu. Ada orang kata, dengar Dr. Mazhar selalu hina kitab lama. Saya kata buku itu sesuai pada zamannya barangkali. Han Tuah dan Han Jebat dan generasi, berapa generasi kebah daripada itu. Kemudian generasi baru nak cepat semua maklumat. Tak boleh kita, maka demikian arakan berkatalah syekh pada yang demikian itu. Tak masuk lagi. Budak duduk. Tak boleh baca bahasa yang dia faham. Yang penting bukan bahasa, yang penting manusia dapat tahu apa yang Allah dan Rasul mahu daripadanya. Kalau bahasa negeri itu, orang di bandar, bahasa dia, pergi cakap pada pelajar perubatan, cakap dengan bahasa dia. Pergi cakap di barat dengan bahasa yang orang barat faham, yang boleh membawa dia kepada Islam. Ali kata, kamu maukah orang dustakan Allah dan Rasulnya? Eh? Maka sebab tu kita perlukan profesional. Kita tak perlukan ramai. Kerana orang kata, saya nak anak saya jadi ustaz. Jangan ramai sangat, nanti berebut mikrofon ni. Kita nak anak kita jadi profesional, Muslim yang baik. Jadi doktor, tapi dia ada maklumat Islam yang baik. Dia boleh bercakap tentang sains untuk Islam. Kita bangga dengan dia. Jadi engineer, jadi semua benda. Islam perlukan semua ni. Islam tak kata perlu ustaz je. Ustaz pun tak apa, bagus. Kalau dia tahu banyak benda. Jangan ustaz, saya tak tahu. Saya ni ustaz, benda ni saya tak tahu. Dia kena tun qada'ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Terongkai ikatan Islam itu satu rongkaian demi satu rongkaian apabila membesar di dalam Islam orang yang tidak tahu jahiliyah. Tak tahu jahiliyah maksudnya tak tahu. So dia anggap benda ni okey. Padahal benda ni dia tak dapat bandingkan kemerbahayaan benda itu sebab dia tak tahu apa yang ada dalam persekitaran jahiliyah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang-orang yang non-muslim bila dia masuk Islam, dia syarahkan Islam tu menarik. Dia dapat tangani banyak perkara. Dan kita welcome dia orang. Kita suka mereka.